sungainya. Coba sungainya lihat.
So memang penat gini, dua kali aja ke tema sebab nak pasang flysheet. Okay, hello guys. Sekarang kita dah set up tema, dah malam. Okay, tadi kita dah pasang tema, siang tadi hujan. Lepas tu kita buka balik, kita nak adjust balik. So macam ni lah. Kita guna tema Aprilas Fresh and Black. Fresh Black 4.9. Okay. Okay, belum kemas sangat lah. Tunggu budak-budak mandi. Okay, kita pakai Cooler Box. Kita boleh nampak air sungai agak dalam lah sebab tadi hujan. Okay, agak deras lah. Dia sebenarnya tak dalam, mungkin dia berapa ras pula, tapi sebab hujan lebat dia air agak deras lah. Boleh nampak. Hari kedua kita, hari Sabtu, dah pagi dah. Sekarang ni lebih kurang dalam pukul 8 ni. Kita nak masak breakfast. Okay, menu kita pagi ni kita buat grill sausage dengan meatball. Lepas tu kita tengah panaskan air lah, kita nak buat telur separuh matang. Penutup bulat tadi mana? Dia turun dekat aku dekat jabatan. Okay, kita tengok budak-budak main. Ini air dia, dia tahan juga. Dia pat-pat betis ke lutut lah. So untuk kita main lampung ni memang sesuai lah. Ini Nasuha dengan kawan dia. Bye-bye sikit sini. Bye-bye sini. Bye-bye sini. Bye-bye. Bye-bye. Cantik.
Okay, ni pula Haziq, kawan-kawan dia. Baru kenal dekat camp ni. Sampai sikit. Sampai sikit. Sana buat saya ada orang mandi lagi lah, tapi kita tak mandi sampai sini lah sebab kita punya kemah tadi kat atas sana. So kita pusing balik dan budak-budak ni akan pergi ke atas balik sana dan turun balik sini dengan pelampung. Gayang lagi ni. Okey, petang ni kita goreng ayam dia. Goreng ayam, tadi kita dah masak sambal ikan bilis. Kita dah masak sama ikan bilis, kita dah masak telur dadar. Hari kedua ni, hari Sabtu ni kita lambat sikit lah sebab tadi kita mandi. Kita mandi sungai agak lama, daripada pukul 10 sampai pukul 1. Ini tukang makan. Nak apa? Ambil. Minum. Minum je. Pegang dua tangan. Masak lagi eh. Sekejap lagi kan baru kita nak makan. Sebab tadi pergi DIY kejap cari barang lagi. Tu belum boleh makan lagi Supi. Belum. Ambil ayam tu ambil. Ini tadi gorengkan bilis lah. Sikit asingkan sikit yang tak ada sambal untuk dia makan. Nanti kita makan ada sambal. Untuk ayam ni kita grill ya. Untuk ayam kita grill atas frying pan ni sebab dia tak banyak tak membakar. Kita tak banyak marinate dia sikit lah untuk minyak tak pedas. Kita dewasa malam ni kita tengah kambing bakar. Kambing jadi, ni ayam dah masak. Okay, sekarang kita buat sayur campur . Kita ada capsicum, ada broccoli dan carrot. Capsicum ada dua kali, satu yang punya sebelah merah tu. Kita nampak ada kali ni sikit. Okay, sebuah perasa tadi dah letak. Perasa merah dengan garam.
bakar, perapan sendiri, ayam grill pun perap sendiri untuk udak-udak lah. Dan sayur campur mix veggie lah, kita letak brokoli, capsicum dan carrot. So ini kuah untuk cecahan lah nanti kita gaul dengan black pepper. Okay, dia senang je. Yang ni dia just campur air panas je. Okay, jadi kita dah siap semua, kita boleh makan. Ni kita nak balik hari Ahad, hari last. So tampak kemas semua kita dah kemas. Hari pun hujan, tadi kita nak mandi sekejap, tak sampai 10 minit dah hujan. Sebab tadi buka kemah lama sangat. Sebab tadi bersihkan kemah, malam tadi hujan lebat. So kita bersihkan kemah dulu, bersihkan blanche, ground sheet semua. Ini baru bersiap lah, kita nak letak balik. So jadi siapa-siapa yang dah tengok saya punya review ni, ini adalah first time saya pergi camping pun. So review saya memang yang basic-basic je. Apa aktiviti yang buat ni, kita belum menyuruh lagi lah. So mungkin next time